juga ada bareng dikasih, jadi aku pakai. Terus kenapa nggak dilanjutin lagi sudah? Kenapa nggak dilanjutin lagi pakai cadarnya? Lagi semuanya cuma dikasih satu kursi, terus sekarang cuma pakai yang udah pakai, terus kita lagi jalan-jalan sana. Alasannya apa sih? Kenapa? Alasannya? Karena banyak aja kan netizen kan suka nih katanya. Jadi netizen kan suka sampai dapat pujian sehari gimana? Doanya doanya. Oh gitu. Jadi kita ya sama jadi yang baik lah lagi. Jadi terus dukungan dari pasien sendiri gimana soal cadar? Saya prinsipnya mendukung apa aja yang baik, mendukung apa aja yang baik. Mau bercadar boleh. Mau belum mau bercadar juga nggak apa-apa, tunggu aja nanti gimana nyamannya. Nyamannya istri aja, bercadar atau enggak, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, yang baik yang nyaman aja. Daniel mendapatkan pengalaman religi apa ketika di sana mungkin? Pasti kalau pengalaman religi ya pasti senang, kita bisa melihat Allah melalui ibadah suami. Sempat kesel kemarin karena 4 hari dapat ya. Iya, kemarin pasti salah, dapat satu bulan, tapi alhamdulillah sempat umroh ya, sempat umroh. Pas sampai Madinah juga naik gimana tuh pas sana nampak bulan wanita gitu. Iya, sedih lah ya. Nah, suami beritahu sih yang kalau mertua kemarin kita sama. Jadi yang untungin di bulan kita aja. Kalau Asbira, pengalaman apa? Pengalaman apa yang didapat? Selama ini kan rumah pertama nih. Ya apa ya? Ya, saya kira ketenangan itu udah pasti. Karena saya pernah tulis lagu waktu berangkat umroh sebelumnya, itu juga surga hati, dan saya masih tetap sama ya pendapatnya bahwa memang tanah suci adalah tempat di mana kita menenangkan diri, tempat kita relaksasi ya, sebenarnya relaksasi batin, relaksasi jiwa. Dan kemarin ya seperti itu, pada saat kita mau kembali ke tanah air, ya gimana, rindu itu udah ada lagi gitu kan. Panjang umur gak ya kita, sehat gak ya, nanti balik lagi sini gak ya, kayak gitu. Apa pergolakan-pergolakan itu yang memenuhi pikiran kita kemarin gitu, pada saat mau kembali meninggalkan Madinah itu seperti itu. Ini termasuk niat kejadian musibah yang waktu di Palu gak sih? Pasti, semua itu. Makanya perjalanan ini spesial karena memang ya kita habis melewati cobaan kemarin ya kan. Terus sama kayak Adil juga 8 tahun berumah tangga baru ini pertama kali berkesempatan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya kira ya spesial banget sesuai dengan namanya umroh sejuta cinta. Oke. Jadi pengen sering kesana lagi nggak sih bareng bersama.